قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah dengan taufik daripada Allah, kesempatan dan hidayah yang Allah berikan, kita masih bisa mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua itu sebagaimana jaminan dan janji dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tadhillu bihima ba'dahu abada. Tidak mungkin kalian akan tersesat selamanya. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasul, Rasulul Huda, pembawa petunjuk. Mentaatinya adalah petunjuk, mengikuti jalannya adalah keselamatan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih mengkaji kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqadi At-Ta'ifatin Najiyyatil Mansurah, atau yang lebih dikenal populer dengan Mi'atin Soal Wal Jawab, 200 pertanyaan, soal dan jawaban berkaitan dengan akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin terakhir kita bicarakan di pertemuan sebelumnya itu pertanyaan ke-16 yang berbicara tentang apa posisi dari dua syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah min ad-din, posisinya dalam agama kita seperti apa. Yang jelas pengarang kitab kemarin hari mengatakan seorang hamba tidak masuk ke dalam agama ini, yaitu agama Islam, kecuali dengan mengikrarkan dua syahadah tadi. Dua syahadatin itu merupakan awal wajibin, kewajiban yang pertama kali yang diwajibkan kepada kita. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman dengan ragamnya latar belakang penduduk Yaman di masa itu, Yahudi di sana, Nasrani di sana, musyrikin di sana, tapi perintah baginda Rasul ketika itu untuk Mu'adz ibn Jabal, fal yakum awwalu ma tad'uuhum ilaih syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka hendaknya wahai Mu'adz, perintah kewajiban pertama yang engkau dakwahkan di sana itu syahadah. Jadi syahadah itu awal wajibin.
Maka kita tidak pernah bingung ini jamaah kaum muslimin. Tapi kalau kita membuka literasi Islam, kita dapatkan banyak sekali orang yang masih bingung tentang apa yang harus dilakukan pertama kali oleh mukmin. Apa kewajiban pertama kali? Di pertemuan sebelumnya saya sudah mengisyaratkan ada pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan kewajiban pertama itu ma'rifah. Harus kenal Allah dulu baru bisa bersyahadah. Kenali Allah dulu. Rupanya pandangan beliau dipertentangkan oleh salah satu imam senior dalam madhab Asy'ariyah, Abu Ma'ali Al-Juwayni. Beliau mengatakan bagaimana anda mengenal Allah kalau anda tidak melihat makhluknya. Maka kewajiban pertama kali, lihat dulu. Lihat makhluk, lihat gunung, lihat langit, lihat bumi, lihat keteraturan pada makhluk Allah sehingga mewariskan pada diri kita itu ada pencipta. Kemudian datang Imam Al-Baqilani, salah satu murid senior dan imam mutaqaddimin dalam madhab Asy'ariyah. Beliau mengatakan kalau cuma melihat, setiap hari kita melihat, kita dalam kondisi selalu melihat alam, melihat makhluk Tuhan, tapi tidak muncul keagungan Tuhan kecuali dengan adanya al-qasdu, keinginan untuk mencari Tuhan. Kalau lihat-lihat saja enggak dapat. Artinya lihat dengan keinginan mencari Tuhan, itu kewajiban pertama kali. Jauh sebelum syahadatin. Dan itu pun masih membingungkan, mereka saja masih membingungkan, masih mendiskusikan apa kewajiban pertama kali. Rububiyah, mencari siapa pencipta kita, itu bukan kewajiban lagi. Karena itu memang sudah tertanam jauh sebelum Allah menciptakan kita di dalam fitrah kita. Kalau sekiranya akal logika kita, hati kita belum terkotori dengan berbagai macam tahayul, dengan berbagai macam itu, belum terkontaminasi dengan yang rusak itu, maka hati dan fitrah kita itu sangat mengenali Tuhan kita. Maka ada kisah menarik itu, ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi mendatangi kota Baghdad, orang menyambut kedatangan Imam Ar-Razi itu dengan mengeluh-elukannya. Seluruh penduduk Baghdad itu keluar menyambut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada seorang wanita tua di Baghdad ketika itu bertanya, siapa dia? Manhu? Itu siapa itu? Ya Ajuz, wahai wanita tua, anda tidak mengenal fulan? Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa hebatnya? Apa yang sudah dia lakukan untuk Islam? Orang-orang ketika itu mengatakan dia itu punya satu buku, dalam bukunya dia membuktikan adanya Tuhan dengan 1000 dalil. Butuh 1000 bukti untuk membuktikan Tuhan itu ada. Kata nenek itu, kalau bagi saya adanya Tuhan tidak butuh bukti. Tidak butuh bukti. Untuk mengatakan Allah ada tidak butuh bukti. Yang penting akal anda sehat, fitrah anda itu salima, masih selamat, Tuhan itu akan tertanam di dalam sanubari kita. Pasti kita tahu itu. Keteraturan alam, keberlangsungan alam, ketertiban alam, keberanekaragaman alam, itu menunjukkan kalau kita punya pencipta. Ada orang badui salat di gurun, ditanyakan, liman tusalli, kenapa engkau salat, kepada siapa engkau salat? Lillahi wahidul ahad. Aku salat hanya untuk Allah. Bagaimana anda tahu ada Allah? Beliau mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau anda melihat ada, maaf cakap itu, kotoran unta, itu menunjukkan di sana ada unta. Tidak mungkin ada kotoran, tidak ada unta. Al-atharu yadullu 'alal masir. Kalau anda melihat di tengah padang pasir itu ada telapak kaki manusia, artinya ada orang yang lewat. Wassama'i dzatul abrad, langit yang seperti ini dengan bintang-bintangnya, bumi dengan seperti ini dengan keberanekaragamannya, tidak mungkin tidak ada pencipta. Itu fitrah. Jadi tidak butuh lagi melihat-melihat itu, cuma untuk memperdalami keimanan kita, bukan untuk membuktikan adanya Tuhan.
selain akidah Islamiyah yang Sofiyah, yang masih original ini, mereka sibuk dalam menetapkan tauhid rububiyah sehingga melupakan tauhid uluhiyah. Tapi akidah kita fokus di tauhid uluhiyah, karena uluhiyah itu sudah tercantum di dalamnya rububiyah. Tidak mungkin Anda mengkhususkan, mentauhidkan Allah dalam ibadah kalau Anda tidak meyakini Allah itu pencipta, pemberi rizki, pengatur, pengayom dan lain sebagainya. Tauhid uluhiyah mutadhamminun li tauhid rububiyah. Karena kalau kita sudah bertauhid uluhiyah, pasti di dalamnya masuk rububiyah. Kalau Anda bertauhid rububiyah, mengharuskan Anda itu mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Maka ulama kita itu fokus dalam memberikan bayan tentang tauhid uluhiyah ini. Di sini letak ketergelinciran banyak dari kaum muslimin. Mereka berdalil itu dengan Al-An'am ayat 76, kisah Ibrahim, semua kita tahu, melihat bintang, melihat matahari. Artinya kewajiban pertama melihat, seperti Ibrahim melihat. Falamma afalat, melihat asy-syams, melihat matahari, Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afalan, ketika matahari terbenam, aku tidak menyembah yang terbenam. Tuhan itu tidak terbenam, artinya tidak mati. Muncul bintang, hadza rabbi. Jadi semua orang selain ini, orang-orang ahli batil itu berdalil dengan kisah Ibrahim itu untuk membuktikan kewajiban pertama itu bukan syahada. Kewajiban pertama itu melihat. Karakteristik ahli batil itu membaca dalil cuma dalil yang menguntungkan saja. Dalil yang sesuai dengan pemikiran dan akidah mereka. Coba baca secara komprehensif, Anda pelajari kisah Ibrahim secara menyeluruh. Anda sangat mendapati banyak sekali pembuktian Al-Quran. Ibrahim dalam kisah Al-An'am ayat 7-76 itu bukan bercerita tentang rububiyah. Ibrahim sedang membuktikan tauhid uluhiyah. Bukan bercerita kaumnya itu tidak mengenal Tuhan, bukan. Kaum Ibrahim mengenal Tuhan, masalahnya menyekutukan Allah dengan lainnya, tidak mengesakan Allah dengan tauhid, itu masalahnya. Maka Ibrahim kisah panjang itu melihat bulan, melihat ini itu tujuan dari Ibrahim alaihissalam membuktikan tauhid uluhiyah. Nanti baca lagi Quran surat Al-Mumtahinah. Inna bura'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya kalau Allah kalian sembah juga, tidak masalah denganku. Yang masalah kalian menyekutukan Allah dengan lainnya. Mereka tahu Allah, mereka tahu siapa pencipta, cuma masalahnya di uluhiyah. Maka dalil argumen Ibrahim dengan melihat bintang, melihat matahari, karena sampai hari ini tidak ada makhluk yang mengatakan matahari pencipta alam itu. Tidak ada. Yang berakal tidak mungkin mengatakan itu, baik muslim ataupun kafir. Matahari yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang mengatakan itu. Dan tidak mungkin kita membayangi ada yang mengatakan matahari pencipta saja, bulan dan bintang penciptanya. Bukan itu. Dan kita baca kisah Ibrahim secara komprehensif, secara lebih menyeluruh. Maka kita dapatkan Ibrahim itu bukan berdialog tentang logika rububiyah, siapa pencipta, tapi berdialog tentang logika uluhiyah. Kalau kalian tahu Allah itu pencipta, kenapa kalian mengibadahi Allah dan lainnya? Baca juga Asy-Syu'ara 75. Bagaimana pembuktian Ibrahim yang mengatakan ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamun. Yang kalian sembah dan orang tua kalian, nenek moyang kalian itu, fa innahum aduwwun li, itu semua musuhku, illa kecuali Rabbul alamin, kecuali Tuhan semesta alam Allah. Artinya semua sembahan kalian musuhku kecuali satu, Allah. Sembahan kalian itu termasuk
Allah, Allah bukan musuhku, selain Allah itu musuhku. Itu kata Ibrahim. Jadi dialog panjang Ibrahim dengan kaumnya itu bukan pembuktian tentang rububiyah Allah, tapi itu pengharusan untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Maka di situ tidak bisa diambil ayat itu menjadi dalil pembuktian kalau kewajiban pertama itu melihat alam. Melihat alam, melihat gunung, melihat ketimpangan alam, berbagai macam keberagaman. Keberagaman itu menunjukkan kalau Allah punya iradah dan kudrah. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang cerdas, ada yang hitam, ada yang putih. Itu menunjukkan Allah itu punya keinginan. Kalau Allah tidak punya keinginan, maka makhluk itu dalam satu versi. Ketika Allah ingin, maka lahir berbagai macam versi. Untuk mengisbatkan keinginan dan kudrah itu butuh regulasi panjang dalam akidah mereka. Ribet, susah. Ujung-ujungnya tidak ada sesuatu yang harus kita yakini. Kalau kita berdalil dengan hadis mu'ad itu gampang. Kewajiban pertama Anda syahadah. Karena semua kita tahu tentang Allah, tentang Tuhan. Tapi kewajiban kita bersyahadah, menyaksikan kalau Allah itu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gampang. Makanya para ulama mengatakan akidah Islam itu, atau terkhususnya bil akhas akidah para sahabat baginda Rasul, karakteristiknya itu yusrun, mudah, tidak ribet, tidak susah, tidak berlebih-lebihan kulfah, berlebih-lebihan. Maka coba cari jamaah kaum muslimin, misalnya kita rujuk lagi akidah generasi terbaik umat ini, abad 1, 2, 3, dari tidak ada poin satu pun dari akidah mereka yang membuat kita bingung, membuat kita sulit memahami je. Tapi ketika sudah masuk abad ke-4 ke atas, itu sudah tambah itu. Allah bertempat, tidak bertempat, Allah berbentuk, tidak berbentuk, Allah beruang, tidak beruang. Itu ribetnya luar biasa itu. Susahnya luar biasa. Akidah sahabat itu yusrun. Maka ada yang bertanya, kenapa para sahabat itu jarang sekali menukilkan permasalahan akidah? Karena akidah mereka sangat mudah dipahami, tidak perlu dijabarkan. Kita jarang mendapatkan para sahabat nukilan tentang akidah dari para sahabat. Akidah versi mereka itu bentuknya amaliyah, pengamalan langsung, keimanan langsung, pembuktian dari akidah. Itu bukan permasalahan-permasalahan yang dihafal. Sering kita dapatkan dari kalangan para sahabat nukilan tentang hukum fikih, tentang hukum ini. Tapi dari mereka jarang kita dapatkan itu. Karena permasalahan akidah mereka karakteristiknya itu mudah. Kemudian asalah, original. Enggak ada tambahan bumbu-bumbu yang tidak jelas. Anda bisa mempelajari lebih dalam lagi. Akidah ahlu batil itu pasti selalu disusupi dengan bumbu-bumbu yang diimpor dari filsafat-filsafat barat, Yunani, Hindia, Persia. Jadi imporan dari mereka, bumbunya masuk dari mereka. Kalau akidah para sahabat yang warisan kaum muslimin itu Quran dan Sunnah, itu asalah, original. Akidahnya original. Ketika dia asalah, asli, maka akidah itu mudah. Tapi dalam. Dalam, betul dalam. Karena para sahabat itu punya pemahaman Quran dan Sunnah yang sangat dalam dengan kefasihan bahasa yang mereka miliki. Dalam itu menunjukkan kualitas ilmu. Kalau bingung, tidak menunjukkan kualitas ilmu. Jadi akidah kita itu berada di tengah-tengah kalau saya jabarkan. Maka penting kajian yang pertama kali pernah kita membuka di sini ketika berbicara tentang karakteristik akidah Ahlus Sunnah. Sumber talakinya itu yang paling penting. Sumber pusat ilmunya dari mana? Kalau pusat talaki terhadap akidahnya berdasarkan wahyu,
Ya, ini akan lahir asalah tadi, original akidahnya, mudah akidahnya, dalam akidahnya, dan tidak membingungkan. Di sana ada dua kelompok, ada kelompok lain lagi, makin tambah bingung, itulah hakikat ilmu. Makin tambah bingung, makin banyak perkataan fulan, adu-adu antara perkataan si fulan dengan si fulan, itu ilmu, hakikat ilmu. Ada kelompok kiri, makin tambah tidak masuk akal, makin itu ilmu paling tingkat tinggi itu. Makin tingkat, oh masya Allah, itu ilmunya tingkat tinggi. Yang boleh berbicara tentang itu cuma orang-orang khusus dari umat ini. Ya. Ya, kemarin hari entah dari mana dapat ada cuplikan seorang ustaz-ustaz baru itu. Baru viral-viral. Berbicara tentang nama rohani, bukan nama ini, nama rohani. Berbicara panjang lebar, enggak ada satupun ayat Quran, pembahasan gaib itu. Gaib. Pembahasan gaib, 100% gaib. Enggak ada Quran, enggak ada hadis. Ujungnya beliau mengatakan, ini ilmu tingkat tinggi. Jamaahnya bingung. Ya. Kita punya nama lain, nanti dipanggil oleh mungkar dan nangkir, yang tahu nama itu cuma di atas kutub lagi. Wali al-Ghaus, katanya. Wali Ghaus. Yang ada cuma 4 orang saja di dunia ini. InsyaAllah saya akan menjumpai beliau, nanti nama-nama kalian semua akan saya berikan ke beliau, supaya beliau sebutkan apa nama kalian secara rohani. Oh, ilmu tingkat tinggi itu. Makin tambah tahayul itu makin tambah tingkat tinggi ilmunya. Ilmu salaf kita itu umuk, dalam, dalam sekali. Karena kedalaman pemahaman mereka terhadap lughah al-Arabiyah, bahasa Arab. Dalam. Dalam itu menunjukkan kualitas ilmu. Tapi kalau ujungnya bingung, itu bukan kualitas ilmu. Karena hakikat ilmu itu harus menghilangkan kebingungan. Hilang keraguan. Harus hilang ragu, harus hilang hilang kebingungan. Coba baca, mungkin kalau kita nukilkan, nanti ada orang mengatakan, itu kan sudah dipalsukan saya. Itu pernyataan-pernyataan yang sudah dipalsukan. Hampir semua para ulama ahli kalam itu di akhir hayatnya menyadari kebingungan yang mereka dapatkan. Imam Razi, termasuk Imam Ghazali, Abu Ma'ali Al-Juwayni yang tadi kita katakan, beliau mengatakan kewajiban pertama itu melihat. Beliau menyadari ujung dari ilmu kami itu kebingungan, kata Imam Ar-Razi. Inna nihayatul uquli iqalu. Inna nihayatul iqdamil uquli iqalu. Akal kita ini makin maju, makin hebat, makin terdepan, ujung-ujungnya itu seperti iqal. Iqal itu yang pakai orang Arab di atas serban, ya, untuk mengikat, mengekang. Akhir dari itu rupanya akal mereka sendiri mengekang mereka sendiri. Tidak bisa lagi bergerak dan tidak tahu kemana arah. Imam Asy-Syarastani, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu nafsi baina tilka wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Demi Allah, aku sudah melihat akademi-akademi, lembaga pendidikan semuanya. Semuanya sudah aku kunjungi, kata beliau. Yang aku dapatkan apa? Cuma orang-orang yang berpangku tangan gini, sudah lelah dengan berpikir. Bingung. Ataupun yang menggigit ya, jari, kata beliau. Dijawab oleh Imam As-San'ani. Datangnya setelahnya, jauh setelahnya Imam As-San'ani. Beliau mengatakan, la'allaka ya Ustaz, mazurta Ahmadah, mungkin yang belum engkau kunjungi cuma Akademi Muhammad, Akademi Ahmad Ibnu Abdullah Baginda Rasul, itu yang belum engkau kunjungi. Kalau engkau kunjungi itu, tidak mungkin Anda mendapatkan di dalamnya orang-orang kebingungan. Anda datang ke semua, sudah Anda kunjungi itu, filsafah Yunan, filsafah Hindia, Persia, semuanya sudah Anda kunjungi. Yang belum Anda kunjungi satu, itu Akademi Muhammad. Kalau Anda mengunjungi Akademi Muhammad, maka Anda tidak akan melihat orang yang gigit jari itu. Menyesal. Terlanjur sudah masuk, mau buang susah. Kata Imam Al-Juwayni, saya sudah menelan jauh, mau muntahkan susah, sudah telannya sudah masuk ke dalam dia. Muntahkan susah lagi.
walaupun bertobat, walaupun sudah berada di garis yang benar di akhir hayat mereka, tapi masih tersusupi dengan syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran yang sudah lama mereka telan. Itu ilzam ini. Maka kita harus konsisten dengan akidah ini. Tidak pernah bingung, alhamdulillah. Gampang. Tidak pernah bingung. Mau dikasih syubhat apapun, insyaallah Allah menjaga kita dari syubhat-syubhat tersebut. Mau baca syubhat apapun, insyaallah. Ya, jangan nampak satu syubhat saja udah langpal udah goyang. Ya. Baru dengar satu syubhat saja akidah kita sudah goyang dia. Kalau kita paham akidah ini dengan prinsip-prinsipnya, insyaallah mau apapun syubhatnya, mau apapun argumen mereka, insyaallah tidak bisa membatahkan argumen Allah. Idza jaa nahrullah. Kalau sungainya Allah sudah datang, maka sungai-sungai manusia, sungai-sungai makhluk, semuanya sudah dibatalkan. Kalau sudah datang ilmu Allah, semuanya itu tidak bernilai. Ini kewajiban pertama. Syahadah, jelas itu. Mau masuk Islam, syahadah. Para ulama, para fuqaha mengkhususkan, kalau dia Nasrani, syahadahnya jangan cuma Anna Muhammadar Rasulullah, tapi harus ditambah Isa itu, pengakuan kalau Isa itu bukan Tuhan. Terserah itu, tambahan seperti itu tidak bermasalah. Artinya cuma untuk meyakinkan kalau mereka itu betul-betul sudah masuk ajaran Islam, sudah betul-betul memahami kalau Isa itu Rasul dan Nabi Allah, tapi bukan Tuhan. Tapi tetap syahadah itu yang pertama. Dengan itu harta kita dijamin haram. Kehormatan kita haram, dijamin, maksum, tidak boleh lagi. Dengan kufur, harta kita jadi halal. Jiwa kita jadi halal. Maka perbudakan itu sebanding dengan kekufuran. Konsep Islam demikian. Seharusnya selama masih ada kufur, masih ada perbudakan. Anda ghairu maksum. Belum dijamin harta Anda, belum dijamin jiwa Anda, kecuali dengan syahadah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi sehingga mereka yashhadu an la ilaha illallah, mereka bersaksi. Uqatil itu memerangi, bukan membunuh, karena banyak di luar yang salah memahami. Bukan aktul, aktul itu membunuh. Ya, saya diperintahkan membunuh manusia sehingga mereka bersyahadat. Bukan membunuh. Uqatil, muqatalah, al-qital. Al-qital itu memerangi. Memerangi. Memerangi tidak harus membunuh. Dengan asal-asalan di luar bom bunuh diri karena mereka tidak bersyahadat. Supaya mereka bersyahadat. Ya, bukan. Itu aktul. Yang Rasul katakan, umirtu an uqatilan nas. Aku perangi manusia sehingga mereka bersaksi. Usamah ibn Zaid, Hibbu ibn Hibbin Nabi, kekasih dari anak kekasih baginda Rasul, membunuh orang dalam peperangan, tapi sebelum dibunuh dia bersaksi syahadah la ilaha illallah. Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia bersaksi karena takut dengan pedangku. Dia takut dengan pedangku, dia bersaksi. Kenapa sebelumnya tidak bersaksi? Baginda Rasul marah luar biasa. Padahal ini kekasihnya, anak yang sangat beliau cintai. Dari anak yang sangat beliau cintai juga, Zaid ibn Harithah, anak angkat baginda Rasul dulu. Rasul mengatakan, hal syaqaqta sadrahu. Apa engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu kalau dia mengucapkan karena takut? Anda tidak tahu itu, yang zahir itu kita amalkan. Yang batin, yang tersingkap dalam dada, kembalikan kepada Allah. Tidak boleh kita bunuh lagi, karena sudah maksum. Sudah terjaga darahnya, terjaga jiwanya, dengan syahadah. Dengan syahadah ini. Nah, ini kewajiban pertama kita. Qala Allah Ta'ala, apa dalil syahadah la ilaha illallah?
Ini pembuktian dalil untuk sesuatu yang semua kita mengimaninya. Lintas madhab, lintas sekte, semua mengimani syahadah la ilaha illallah. Jadi sebenarnya tidak butuh lagi dalil, tapi karena memang sumber akidah kita itu dalil, beliau sebutkan dalil walaupun untuk hal yang tidak kita perselisihkan. Syahidallah, Allah menyaksikan, annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyaksikan, para malaikat menyaksikan, dan ahlul ilmi menyaksikan. Nah, di sini ada tasyrifan dan ta'ziman untuk penuntut ilmu dan ahli ilmu. Persaksian mereka itu dibarengkan oleh Allah dengan persaksian Allah dan para malaikat. Yang bisa menegakkan la ilaha illallah itu harus ulul ilmi qa'iman bil qis. Itu ahli ilmu yang betul berdiri di atas kebenaran. Yang bisa menegakkan la ilaha illallah itu. Dengan syaratnya, dengan keharusannya. Apa-apa yang harus, apa-apa yang tidak boleh dengan la ilaha illallah itu, yang bisa dipahami cuma oleh ahli ilmi. Fa'lam, maka ketahuilah. Itu nanti akan dibicarakan syarat pertama la ilaha illallah harus al-ilm, fa'lam. Fa'lam, maka ketahuilah. Ini yang sedang kita pelajari dan akan kita pelajari. La ilaha illallah itu hakikatnya seperti apa, syaratnya apa, apa yang harus, apa yang tidak boleh. Bukan dengan asal-asalan, karena pintu itu bukan cuma pintu masuk, tapi ada pintu keluar. Banyak orang di luar berpikir kalau sudah masuk ke dalam Islam, ya tidak keluar-keluar lagi. Pada hakikatnya fungsi pintu itu Anda masuk, Anda juga keluar. Walaupun sudah syahadah, Anda bisa keluar. Dengan perbuatan, dengan keyakinan, dengan ucapan yang Anda ucapkan. Makanya la ilaha illallah itu bersyarat. Bersyarat. Wahab ibn Munabbih mengatakan, bukankah? Wahai Wahab ibn Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu kunci masuk syurga? Betul kata beliau, tapi kunci itu ada gigi? Ada giginya. Ada kunci plong gitu, kecuali kunci zaman sekarang ya. Satu kartu sudah jadi kunci. Atau enggak ada gigi-gigi langsung. Tapi kunci ya, yang kita kenal kunci dari zaman dulu itu bergigi dia. Maksud beliau gigi itulah syaratnya. Bukan cuma dengan la ilaha illallah, syahadah ini Anda langsung masuk syurga. Kalau Anda mengamalkan syaratnya. Menjalankan keharusan dari ucapan kita la ilaha illallah. Kemudian menafikan apa yang tidak boleh. Kalau tetap melakukan apa yang tidak boleh, ya tidak berfungsi syahadah la ilaha illallah itu. Fa'alam, maka harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa ma min ilahin illallah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Penggunaan Allah dalam nusus Quran dan Sunnah itu selalu berkaitan dengan Tauhid Uluhiyah. Penggunaan Rab itu sering berkaitan dengan Tauhid Rububiyah. Yang lucunya ketika Allah itu diterjemahkan dengan Tauhid Rububiyah. Nah, ini nanti jadi pemahaman yang salah. Dan nanti berakibat terhadap pemaknaan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang ada selain Allah. Padahal yang dimaksud di sini, wa ma min ilahin illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Kalau Tuhan yang ada di dunia ini banyak sekali jenis Tuhan. Kalau kita di India, di India saja, itu ada 4.000 sekian Tuhan. Di India, 4.000 sekian Tuhan. Ada seorang doktor ahli sekte dan ahli firak dan milat. Beliau mencoba mengkaji dalam disertasi beliau, ya, risalah doktorah beliau itu, beliau coba mengkaji berapa banyak sebenarnya Tuhan di India itu. Rupanya beliau hitung itu sampai 4.000 sekian Tuhan itu. Bukan semuanya Allah, tapi yang berhak disembah dari semua Tuhan itu cuma Allah. Wa ma min ilahin illallah. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah.
Allah tidak pernah mengambil anak. Dan anak itu kesempurnaan untuk kita. Bagi Tuhan itu kekurangan. Penghinaan. Kita kalau tidak punya anak merasa kurang. Tapi kalau bagi Allah, tidak memiliki anak itulah kesempurnaan. Artinya mentok kepada satu zat. Tapi kalau beranak pinak itu enggak mentok-mentok dia. Ini Tuhan, bapaknya siapa? Bapak ini bapaknya siapa? Enggak mentok-mentok, ujungnya mustahil. Maka akidah kita kan mentok, satu dia. Azali. Al-awwalu wal-akhiru, ada sebelum segalanya. Dan keberadaannya tidak berkaitan dengan lainnya. Kullau kana ma'ahu aliha kama yakulun, idhan labtagaw ila dhil arsi sabila. Kalau seperti yang mereka katakan punya banyak Tuhan, maka semua akan mengincar al-ars. Siapa yang jadi pemimpin, siapa pengatur utama, singgasananya siapa yang menduduki, itu kalau banyak Tuhan. Ketertiban yang kita lihat itu menunjukkan Tuhan itu satu, tertib. Kalau Tuhan itu dua, nanti muncul berbagai macam silang pendapat antara dua Tuhan. Yang satu mengatakan jangan dulu. Tuhan yang satu mengatakan si fulan kita wafatkan. Yang satu lagi membantah jangan dulu, dia baik sekali, panjangkan umurnya sedikit lagi. Akhirnya terjadi keributan, la fasadata, rusak. Tapi ketertiban yang kita lihat ini menunjukkan kalau Tuhan itu satu. Itu fitrah. Ma makna syahadah an la ilaha illallah? Apa makna dari syahadah la ilaha illallah? La ilaha illallah itu alasan kita diciptakan. Alasan kitab-kitab samawiyah diturunkan, Quran diturunkan, Zabur, Taurat. Alasan para nabi diutus. Surga dan neraka ditegakkan. Al-Mizan, nanti timbangan amalan kita ditegakkan, alasannya itu semuanya La ilaha illallah. Kalimat yang kita hidup dengannya dan untuknya. Maknaha, beliau mengatakan artinya, nafyu istihqaqil ibadah an kulli ma siwallah wa isbatuha lillahi wahdah. Jadi bukan isbat saja dari kata la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu dimulai dengan penafian. Tiada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha. Dimulai dengan penafian. Sebelum mengisbatkan, harus dimulai dengan penafian. Kalau bahasa orang suluk itu takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah dulu, kosongkan dulu. Baru kita tetapkan sembahan itu hanya untuk satu. Dan ini yang membuat kualitas akidah, kualitas la ilaha illallah kita enggak sama dengan kualitas para sahabat. Karena kita belum mengosongkan. Karena kita pun dengan keterbatasan ilmu kita tidak membedakan mana syirik, mana ini, mana itu, sudah bercampur aduk. Akhirnya kita mengisbatkan keesaan Allah dalam campur aduk itu. Intaqadha al-ura al-islam urwatan urwah, kata Umar ibn Khattab. Tali Islam yang kokoh itu satu-satu tercabut itu. Kenapa tercabut, kata beliau? Man asha fil Islam, karena ada orang hidup di zaman Islam tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Nah, karena kalian kita ini hidup di zaman Islam tapi tidak mengenal jahiliyah, kita berpikir semua yang ada di sekitar kita itu Islam semua, Pak. Ini Islam, itu Islam. Akhirnya apa? Bercampur aduk. Kita tidak bisa memurnikan tauhid kita, la ilaha illallah kita dengan sesungguhnya. Umar juga mengatakan, apa yang membedakan iman kami dengan iman kalian? Kami hidup di jahiliyah. Mereka syirik, bagi mereka itu jelas sekali. Mereka hidup dalam kesyirikan. Ada yang 50 tahun dalam kesyirikan, baru mendapatkan tauhid di umur 50 tahun. Artinya bisa memilah. Kalau kita enggak bisa memilah lagi, Pak, sudah bercampur aduk ini. Ini yang mana Islam, yang mana bukan Islam. Sudah bercampur aduk. Maka ini penting, nafyu itu penting. Penafian la ilaha itu lebih penting.
Maka la ilaha illallah dimulai dengan penafian. Beliau mengatakan, menafikan istihqaq yang berhak diibadahi itu selain Allah. Nafikan untuk selain Allah dan tetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Ini iyyaka na'budu dalam versi redaksi teks firman yang lain. Iyyaka na'budu itu maksudnya la ilaha illallah. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu dalam beribadah kepada-Nya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Itu maksudnya beliau ingin mengatakan tauhid rububiyah itu seharusnya mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau Anda tahu Allah itu pemberi rezeki, Allah yang punya kuasa, Allah segalanya, kenapa ketika giliran ibadah masih mensyirikkan? Allah yang paling berhak. Maka tadi kita katakan tauhid uluhiyah itu lebih urgen, karena tauhid uluhiyah itu kalau Anda mentauhidkan uluhiyah sudah masuk di dalamnya tauhid rububiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi annallahu huwal haq. Demikian itu karena Allah dianya adalah yang hak, yang hanya patut, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apapun yang mereka suruhkan beribadahi selain Allah dan itu adalah kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemaknaan syahadah la ilaha illallah. Takhliyah sebelum tahliyah. Kosongkan dulu segala bentuk kesyirikan, kemudian tetapkan al-ubudiyah yang esa itu hanya milik Allah. Pertemuan selanjutnya kita akan mulai berbicara tentang 7 syarat dari la ilaha illallah. Kalau terpenuhi syarat, kita melakukan apa yang seharusnya terhadap la ilaha illallah, meninggalkan apa yang tidak patut terhadap la ilaha illallah, baru kita dapatkan kemurnian tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab.